mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Ini luar ya. Alhamdulillah, kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini insyaallah untuk mempelajari sirah sahabat, sejarah perjalanan kehidupan para sahabat yang kita ambilkan dari kitab Al-Khurafa'ur Rasyidin min kitabil Bidayah wan Nihayah li Imam Hafidz Ibnu Hajar hafizullah rahimahullah. Ibnu Katsir ya, Ibnu Hajar, Ibnu Hadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Para jamaah dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang biografi sahabat Abdullah bin Utsman radhiyallahu an ya. Siapa sahabat Abdullah bin Utsman? Sahabat Abu Bakar ya, jadi terkenalnya dengan kunianya. Sahabat Abu Bakar itu lebih terkenal dengan kunianya, julukannya. Julukannya Abu Bakar ya. Bakar ini bapaknya unta ini ya, bapaknya unta. Ya. Mungkin karena punya banyak unta. Baik. Sahabat Abu Bakar ini beliau pada masa jahiliyah digelari dengan Atik. Ya, Atik. Jadi bapaknya Utsman bin Amir itu punya tiga anak. Yang pertama dinamakan Atik, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ini. Ya, ini nama kecilnya Atik. Sebagaimana nama kecilnya Nabi Muhammad itu Ahmad. Ya, nama kecilnya Abdullah bin Utsman ini Atik. Anak kedua namanya Mu'taq. Ya, anak ketiga namanya Utaik. Nah, itu orang Arab juga ya, Hasan, Husain, Muhsin, itu seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang proses masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu an. Kita ketahui para jamaah dimuliakan Allah, di dalam sejarah Islam lelaki pertama yang masuk Islam, orang dewasa pertama yang masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Beliau ini hanya didahului oleh wanita pertama yang masuk Islam, yakni ibu kita Khadijah binti Khuwailid. Jadi secara keseluruhan beliau ini orang nomor dua masuk Islam sesudah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kita Khadijah binti Khuwailid. Ya. Sedangkan anak-anak yang masuk Islam yang pertama kali adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Haritha. Ya, kemudian dibebaskan beliau, diangkat anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bapaknya sahabat Usama bin Zaid. Ya. Nah, keislaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ini paling banyak membawa manfaat pada zaman dimuliakan Allah. Manfaat terhadap Islam wal muslimin dibandingkan keislaman yang lainnya. Kenapa? Karena beliau kedudukannya tinggi. Ya, semangat kesungguhannya dalam berdakwah ini sungguh-sungguh. Banyak yang masuk Islam melalui perantaranya sahabat Abu Bakar ini. Ya. Di antara sahabat besar yang masuk Islam melalui perantara sahabat Abu Bakar radhiyallahu an adalah pertama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Siapa yang enggak kenal sahabat Abdurrahman bin Auf?
kenal semuanya ya, saudagar kaya. Ya. Jadi para developer-developer ini contohnya ini adalah Abdurrahman bin Auf yang jadi contoh ya. Ini ketika ditawari oleh sahabat Ansor. Ya. Wahai saudaraku, tatkala Rasulullah mempersaudarakan, ya, saya punya istri. Ya, lebih dari satu. Silakan pilih mana yang kamu suka. Saya ceraikan, nikahi. Loh, sampai segitu loh sahabat dulu itu. Sahabat Ansor itu sifat itharnya, ya, sifat mendahulukan saudara mukminnya. Terus saya punya ya harta segini, saya bagi separuh. Satunya untuk kamu. Apa katanya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Semoga Allah yang memberkahi keluargamu dan hartamu. Ya. Apa kata beliau? Walakin arsyuduni ila ya suqikum. Akan tetapi, nyuntun sewu, tunjukkan saja mana pasar jenengan. Lalu diberitahu pasar Bani Qainuqa, pasar terbesar di Madinah miliknya orang Yahudi. Ya. Tak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf ada tanda kuning di sini. Ditanya oleh Rasulullah, kok ada tanda kuning, kamu baru nikah tah? Iya ya Rasulullah. Walimanya segini. Berapa ya maharnya? Ya. Beberapa gram dari emas. Ya, ndak lama setelah ya hijrah. Setelah diberitahu dari pasar. Ya. Niki lihat ya, jadi ada orang Ansor, orang Muhajirin. Orang Ansor menghormati tamu, orang Muhajirin juga tahu dur. Sampeyan di sampeyan pilih bojoku. Pake dunyo. Waduh untungan iki alhamdulillah kan ini. Kayak ini. Ya, tapi orang Muhajirin ini tahu. Ya, tahu dur juga. Matur nuwun, Bun. Ya, matur nuwun. Mugi-mugi keberkahan kalian panjenengan kali harta keluarganya. Tunjukkan saja pasar. Gitu. Ini cerita ketika hijrah. Ya, ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar radhiyallahu an, berarti ini sudah satu mobil yang paling mewah, onta merah kan? Ya, onta merah. Sekarang mobil yang paling mewah enggak tahu saya. Ya. Enggak mikir mobil paling mewah saya ini. Nomor dua, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga masuk Islam melalui perantaranya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ini sahabat besar. Yang ketiga, sahabat Uthman bin Affan. Siapa yang enggak kenal ini? Tiga sahabat ini harusnya kita akrab. Yang keempat, sahabat Zubair ibnu Awam, sahabat besar juga. Ya, Zubair ibnu Awam. Yang kelima, sahabat Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, lima sahabat besar ini masuk Islamnya melalui perantara tangan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kelima-limanya ini sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam hadis yang sahih jelas disebutkan nama. Ya, bahwasanya 10 sahabat Rasulullah ini masuk surga. Siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Hanya nomor 9 dan 10 yang tidak ya di luar khalifah ya Khulafaur Rasyidin, ya nomor 9-10 yang tidak masuk Islam melalui perantara tangannya Abu Bakar. Yang lain melalui perantara tangannya Abu Bakar radhiyallahu an. Ini sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Ya makanya kita itu ya tanya kan, lu sampean ben rung haji dijak sapa? Oh dijak iki. Alhamdulillah. Akeh-akehan. Akhir aja. Dijak sapa iki pian rek ngono dan sebagainya ya. Sejarahnya. Kita lanjut. Nah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini banyak sekali kebaikan-kebaikan beliau, di antaranya pada hari keislaman beliau, ya. Beliau itu menginfakkan sebesar 40 ribu dirham. Ya, dirham itu uang ukuran perak. Ya, satu dirham kurang lebih 3,11 gram perak. Kalau perak sekarang kita ukur misalnya, ya kalau harga jual itu 16 sampai 8 ya, kita ambil 15 ribu lah. Dikali 3,11 dikali 40 ribu, ketemu 1,8 M pada hari masuk Islamnya. Bancaan ini
infak di jalan Allah. Subhanallah. Ya, sahabat Abu Bakar. Ya, mereka kaya dunia di tangannya tapi untuk akhiratnya. Karena sejatinya yang dikirim seperti inilah yang nanti kita jumpai lagi di akhirat. Ya. Yang hanya habis kita makan ya itu tadi memenuhi isi WC. Beliau banyak memerdekakan budak. Ya, kita kenal. Beliau itu tatkala awal-awal Islam banyak pengikut-pengikut beliau, terutama yang di kalangan budak ini enggak sungkan lagi orang kafir Quraisy disiksa semena-mena. Kita mengetahui bagaimana keluarganya Amr bin Yasir. Bapak ibunya, ibunya bahkan syahid pertama di dalam dunia Islam ini. Ya, kemudian disusul bapaknya wafat juga. Ya, kita mengetahui orang-orang budak disiksa, termasuk beliaulah yang memerdekakan sahabat Bilal bin Rubah. Ya, setiap jalan beliau melihat ya orang-orang budak yang Islam itu disiksai. Beliau kasihkan, dibebaskan, dibebaskan. Jadi uang yang beliau miliki untuk membebaskan budak di antaranya. Ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ini selalu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak umur beliau sekitar 2,5 tahun memang dengan Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu lahirnya 50 hari sesudah peristiwa penyerangan gajah ke Ka'bah. Ya. Setelah peristiwa itu sekitar 2,6 bulan ya itu lahirlah sahabat Abu Bakar ini. Jadi jaraknya tidak terlampau jauh sehingga beliau ini memang karibnya kemana-mana mendampingi Rasulullah, termasuk beliaulah yang mendampingi tatkala hijrah bersembunyi di gua ya gua Sur dalam perjalanan hijrah sampai ke kota Madinah selama 12 hari. Normalnya itu perjalanan ya ukuran orang dulu ya adalah 1 hari berapa kilo jangkauannya? Ya, 50 kilo. Ya. 8 hari kali 50. Berapa? 500 kilo. Berapa? 400 ya. 400 kiloan. Ya, normalnya 60 sampai ya 50 sampai 70. Jalannya normal orang dulu. Ya. Ya. Beliau berhenti di Gua Sur kurang lebih 3 hari. Ya, sehingga 12 hari berhenti di Quba sehari. Beliau yang mengiring. Dan sahabat Abu Bakar ini selalu mengikuti ghazwa, yakni peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang-perang besar. Baik itu perang Badar, perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Ya, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Perang Hunain ya. Selanjutnya ini ya Hunain lanjutan dari perang kota Mekah, kemudian perang Tabuk, perang melawan orang Romawi ya di daerah utara ya Arab Utara yang berbatasan dengan Syam. Itu peperangan. Taib. Ini di antara kebaikan-kebaikan yang nanti kita bahas. Baik, kita mengenal lebih dalam lagi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita mengetahui dengan ngaji ini tahu ternyata nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman. Nama kecil beliau namanya Atik ya, Cak Tik ya, lek ini ya Cak Tik nama Jawa ya. Seperti itu ya. Kemarin saya kerjasama dengan AC itu ya, saya guyoni ini dari Jepang ya, PT-nya Daikin. Ini Jawa Daikin iki PT ini ya. Merek Indonesia Daikin ya. Kalau ini merek, karena merek anu ya Daikin ya. Merek Jepang ya. Baik, kita kenal sekarang keluarga beliau. Ya, sekarang istri-istri dan putra-putri sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar yang mulia ini yang kita kenal hari ini yang kita bahas, para jamaah dimuliakan Allah, pernah menikah ya dengan Qutailah binti Abdul Uzza bin Abad bin As'ad pada masa jahiliyah. Ya. Dan dari ibu Qutailah inilah lahirlah beliau punya keturunan 2 anak. Yang pertama putra namanya Abdullah ya. Yang kedua namanya Asma. Jadi Abdullah ini bin Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abdullah bin Utsman. Kan gitu kan? Abdullah bin Abu Bakar ya, bin Utsman. Asma. Ternyata Asma ini ya berbeda ibu dengan Siti Aisyah.
Ya, kita sebelumnya enggak tahu ya. Makanya kita belajarin. Oh, ternyata kita tahunya Asma ini kakaknya Aisyah. Kita kira satu ibu, ternyata beda ibu. Ya, dari istri kedua ya. Jadi sahabat Abu Bakar menikah dengan istri kedua namanya Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinana. Dari pernikahan istri yang kedua ini, beliau punya anak dua juga. Yang pertama namanya Abdurrahman, yang kedua namanya ibu kita Aisyah ini radhiyallahu anha. Tidak cukup itu, ternyata para jamaah dimuliakan Allah, beliau punya istri yang ketiga namanya Asma binti Umais bin Ma'ad bin Ta'im Al-Khuthamiyah. Ya, dan yang ketiga ini janda. Janda, sebelumnya dia diperisti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kenal? Ya, siapa ini? Kakaknya sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ini jandanya Ja'far bin Abi Thalib, ya. Dari kita tidak diterangkan ini, mungkin entah ini cerainya dengan Ja'far cerai hidup atau cerai wafat ya, karena sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini wafat ya dalam perang apa? Dalam perang Mu'tah. Lek Mut'ail nikah kontrak ya. Enggak apa-apa, sampean enggak jawab guyu. Ya wis enggak apa-apa. Ingat-ingat ya. Mu'tah ya, perang Mu'tah. Perang melawan Romawi juga. Baik. Dari jandanya Ja'far bin Abi Thalib ini, beliau punya anak satu namanya Muhammad ya. Kemudian ternyata beliau punya istri yang keempat namanya Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuair dari Bani Al-Haris bin Al-Khurzaj. Ya, punya anak hanya satu namanya Ummu Kulsum. Dan sahabat Abu Bakar ini memang pernah singgah di rumah Kharijah, lalu ya ketika datang ke Madinah ya, kemudian mempersunting putrinya namanya Habibah ini, ya, istrinya sahabat Abu Bakar yang keempat ini. Dan beliau terus bermukim dengannya di suatu tempat yang disebut As-Sunuh ya. Di sini perkampungan Bani Al-Haris bin Khazraj, hingga Rasulullah wafat dan kemudian beliau diangkat sebagai khalifah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kulsum. Jadi total istrinya sahabat Abu Bakar adalah 4 ya. Anaknya total 6, yang laki-laki 3, yang perempuan 3. Kalau Rasulullah anaknya pira? Siji sampean disenen ibuke sampean. 7 anaknya Rasulullah itu, rek. Yang laki-laki pinten? Yang laki-laki 3. Ya. Yang istri sekawan. Cuma memang 6 ini dari ibu satu Khadijah. Yang satu dari Maria Qibtiyah. Yang dari Khadijah yang pertama Al-Qasim, terus yang laki-laki Abdullah ya, terus yang perempuan Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Satu Ibrahim dari Maria Qibtiyah pun ya, ini harus kita hafal. Namanya hafal anak Roma Irama. Ya oprek. Ya. Jadi kita sekarang kenal sekarang. Kita sebelumnya sebelum ngaji enggak tahu siapa namanya sahabat Abu Bakar, anu anak-anaknya. Subhanallah, ini pentingnya ngaji. Tujuannya kita kenal lebih dalam. Selama ini kan dari kecil kita kenal Abu Bakar, Abu Bakar ngono tok. Sopo jeneng asline? Nah. Oh, jadi takoni sunate, enggak ngerti aku ya. Kadang itu, saya kalau ngudok guru sejarah saya itu, wah aku ya apal sejarah anu, iya tak, saya sunate ken arok kapan ini. Tak gudai ngoten. Cuma kita yakin para sahabat itu pasti orang yang pertama kali menjalankan sunnah. Pasti ya, selama dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam, pasti anak-anaknya dikhitan di hari ketujuh, itu positifnya seperti itu ya. Karena Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain di hari yang ketujuh. Baik, ini kita mengenal sekarang ya keluarganya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, semoga tidak lupa. Sekarang kita belajar para jamaah dimuliakan Allah keutamaan
sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas mengenai metode di dalam menyusun buku ini, penulis kalau dalam bab keutamaan hanya menyampaikan hadis dari Sahih Bukhari saja, ya. Jadi beliau akan menyampaikan yang jelas-jelas sahih keutamaannya yang dalam hadis. Ya, baik. Di dalam Sahih Bukhari yang termuat dalam kitab Fadailus Suhaba, jadi keutamaan-keutamaan sahabat. Ya. Apa keutamaan beliau? Yang pertama, beliau adalah sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di gua dan saat ketika hijrah. Ayat ini para jamaah dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuru faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, yakni tidak menolong Muhammad, faqad nasarahu Allah. Ketahuilah Allah yang menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru, tatkala orang-orang kafir mengusirnya. Thaniyatsnaini, ya, salah seorang dari dua orang, ya. Idh huma fil ghar, tatkala keduanya di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, ya, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Penafsiran yang dimaksud dua orang di sini, yakni Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar. Sebagaimana riwayat Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yakni yang dimaksud Abu Bakarlah yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua tersebut. Nah, inilah namanya penafsiran bil ma'thur. Ya, menafsirkan ayat dengan asar, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan asar sahabat, qaulu sahabat. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat ini, ya, di sini disebutkan dua orang, maka kita harus ingat yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Jadi ini pentingnya juga belajar sirah, kita mengetahui sebab nuzul ayatnya, ya, penafsiran ayatnya. Ya. Ini yang pertama, jelas beliau adalah yang menemani. Ya, di saat kala susah-susah genting-gentingnya, tidak lain dan tidak bukan sahabat karibnya, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 dirham. Maka Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah anakmu si Bara agar mengantarkan hewan tersebut. Maka Azib berkata, tidak, hingga Anda menceritakan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kisah perjalanan Anda bersama Rasulullah ketika keluar dari Mekah sementara orang-orang musyrik sibuk mencari-cari kalian. Lalu sahabat Abu Bakar menceritakan kepada, ya, sahabat, ya, Al-Bara bin Azib. Tentunya cerita ini riwayat Bukhari, ya, sesuai dengan metode kitab ini disusun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan ini ada di Ar-Rahiqum Makhthum juga, ketika beliau berhijrah, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, asrina lailatana wa minal ghad hatta qama qa'imu dhahira. Kami berangkat dari Madinah berjalan sepanjang malam dan siang, ya. Hingga datang waktu salat zuhur, ya, waktu zuhur, ya, panas. Wa khalat tariq, dan jalanan ketika itu sangat lenggang. La yamurru fihi ahad, tidak ada orang yang lewat sama sekali. Ya. Sama lihat di sini, hijrahnya Rasulullah itu jalur yang hijau. Kelihatan? Ya. Jalur yang putih itu adalah jalan normal pada umumnya. Jadi Rasulullah itu harusnya dari kota Mekah itu langsung ke arah utara. Tapi Rasulullah ngambil ke selatan dulu hijau ini. Lalu merepet ke arah pantai, ke timur, baru zigzag ini. Kita lihat zigzag untuk menghindari kejaran. Ya, itu yang hijau, ya. Nah, jalanan sangat lengang karena bukan jalan umum, ya. Itu diceritakan sahabat Abu Bakar. Farafa'tu lana sakhratun tawila laha dhil lam ta'ti 'alaiha syams. Lalu kami istirahat
saya melihat ada batu yang agak panjang. Kami ya, saya berdirikan supaya ada naungan. Namanya padang pasir ya, jangan disamakan di Indonesia kayak wit-witan. Ya, di sana wit-witan ya ndek-ndek, sampean kate ngiyup di ciplukan, kau ya. Nggak ada ya, cilik-cilik. Sehingga batu besar ditekno. Nah, ini berteduh di situ. Fanazalna indahu, kami kemudian istirahat di situ dalam teduhan, dalam perjalanan ya. Ini menceritakan pada Barok. Ya, wasawaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadihi. Lalu saya meratakan tempat untuk tempatnya Rasulullah. Saya bersihkan dulu, saya ratakan, baru Rasulullah sana. Ya namu alaiha, lalu Rasulullah tidur di atas tempat itu. Namanya kelelahan ya, tidur di manapun jadi, dan itu nikmat. Ya, jenengan kalau pernah nguli, ya, wis wae istirahat, mari sholat dzuhur misalnya. Wis ditelek masih di lantai sudah turu, enak ya. Namanya perjalanan lama. Wa basata alaihi farwah. Ya, kami kemudian ya, saya membentangkan kulit hewan untuk alasnya. Wa qultu, dan saya mengatakan, "Nam ya Rasulullah, monggo jenengan tilem riyen ya Rasulullah, wa ana anfadhu laka ma haulak." Saya akan jaga. Dan ini sahabat Abu Bakar ya, selama perjalanan ini beliau selalu berjaga. Rasulullah tidur. Jenengan kalau ingat di Gua Tsur itu, sebelum Rasulullah itu masuk gua, sahabat Abu Bakar itu sapu ranjau jauh dulu, dibersihkan, terus apa? Terus lubang-lubang ini ditutup sama kain. Takut ada hewan yang apa? Hewan yang berbisa, ditutup kain. Sisa dua lubang kainnya habis. Ditutup kalau apa? Kalau jempol jari dua ini. Sret. Kemudian silakan masuk ya Rasulullah. Rasulullah duduk tidur di pangkuan beliau. Ternyata di lubang ini ada hewan yang menyengat sahabat Abu Bakar. Ya. Dan sahabat Abu Bakar tidak berani teriak, tidak berani gerak, hanya takut ganggu tidurnya Rasulullah. Hingga ngempet gini sampai keringetan kan. Dan tidaklah terbangun kecuali tetesan keringat ini, sehingga Rasulullah kemudian terbangun. Tanya, ya, ada apa sahabat Abu Bakar, kok sampean koyo ngempet rasa sakit. Ya. Ya, kemudian sahabat Abu Bakar apa mengatakan, ada hewan yang menyengat saya. Lalu sama Rasulullah ditoni loh, mandi itu ini beliau. Berapa kali jenengan tahu riwayat ngidui. Ya. Paras. Begitu. Nah, seperti itu sahabat Abu Bakar itu. Enggak apa-apa saya sengsara berjaga, sing penting Rasulullah ini aman. Dalam perjalanan ini pun demikian. Jenengan tilem ya Rasulullah, saya yang berjaga. Fana mak, lalu tidurlah Rasulullah. Wa kharajtu anfadu ma haulahu. Saya keluar keliling-keliling, apakah ada ya orang yang mengejar, saya jaga-jaga. Fa idza ana bi ra'in muqbilu bi ghanami ila sakhra. Lalu saya melihat ada seorang pengembala, ya, pengembala kambing ya di tengah padang pasir itu. Yuridu minha mithlul ladzi aradna. Ya. Lalu saya bertanya, liman anta ya gulam, kamu ini ya mengembala kambingnya milik siapa ya gulam? Li rajulin min ahli Madinah. Oh, saya mengembala kambingnya orang Madinah. Aman berarti. Ya, kalau mengembala orang kambingnya orang Mekah kan bisa ditanya nanti, tahu. Oh, awi Mekah atau Mekah. Afi ghanama kalaman? Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, apakah kambingmu ini ada susunya? Naam. Ya. Afatahlib? Apakah saya boleh memeras susunya? Naam, kata yang mengembala. Fa'akhadha, lalu diambillah kambing sama sahabat Abu Bakar, lalu dibersihkan ya, kemudian di ya dari bulu dan kotoran, lalu beliau memeras. Ya. Pada wadah yang sudah beliau bawa ya. Kemudian beliau membawa bejana kecil dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu dikasihkan pada beliau, beliau kemudian ya, tapi beliau nunggu, enggak berani bangunkan. Ditunggulah oleh beliau sampai beliau bangun ya. Lalu ya, tatkala bangun ya, sahabat Abu Bakar mengatakan, "Isrob ya Rasulullah, jenengan unjuk ya Rasulullah."
fasyaraba hatta raditu, maka ya beliau meminumnya sampai saya lega melihat Rasulullah bisa minum kenyang setelah istirahat bisa minum. Ya, ini betapa cintanya sahabat Abu Bakar melihat orang yang dicintai bisa tidur lelap, bisa minum dengan ya puas, dengan menghilangkan dahaga. Kita suka kan ya, seperti itu. Alam yakni ar-rahil, setelah minum ya sahabat Abu Bakar mengatakan, sekarang bukankah kita lanjutkan ya Rasulullah perjalanan? Maka ya Rasulullah tanya pada Abu Bakar, bukankah sekarang waktunya perjalanan? Maka Abu Bakar menjawab, bala nggih ya Rasulullah, fardahilna, lalu kami melanjutkan perjalanan. Ya. Kemudian cerita tentang ya perjalanan, di tengah perjalanan ya, tadi Al-Barra kan syaratnya mau menjual ya, menjual hewan seekor tunggangan ini, diceritakan apa saja perjalanannya. Ini perjalanan pertama yang diceritakan pada Al-Barra bin Nazib ya. Perjalanan kedua para jamaah dimulakan oleh Allah, beliau cerita juga ya, bahwasannya orang musyrik itu tidak ada yang berhasil mengejar beliau kecuali ada orang namanya Suraqah bin Malik ya. Kita masih ingat Suraqah bin Malik ya. Kalau lupa kita lihat, saya biar istirahat ngomongnya. Nah ini kita ingat ya, jadi saya nggak perlu cerita nanti bagaimana kita ya tatkala Suraqah bin Malik ya, orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara, siapa yang dapat menangkap Rasulullah dapat 100 unta ketika Rasulullah hijrah ya. Lalu Suraqah bin Malik bernafsu untuk mengejarnya dan dia memang hafal daerah antara Mekah dan Madinah ya, sehingga menemukan jejaknya ya. Jadi dibacalah jejak-jejak karena memang padang pasir, sehingga kebaca oleh Suraqah bin Malik, kita ingat ya. Nah Suraqah bin Malik sempat mengejar sahabat Abu Bakar, ini yang diceritakan pada Al-Barra bin Azib. Saya sempat terkejar oleh orang namanya Suraqah bin Malik. Bagaimana ceritanya ini ya, setiap kali berusaha mengejar sudah dekat, selalu kudanya ini ya jatuh ya, terjerembab ke dalam padang pasir. Coba lagi ya, jatuh lagi ya, coba lagi, jatuh lagi ya. Setelah itu dia sadar, ini bukan orang sembarangan, ini yang saya kejar ini orang yang dilindungi ya. Ketika itu Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan penunjuk jalan ya. Hingga kemudian Suraqah bin Malik ini masuk Islam ya, masuk Islam ketika ini. Ya, tatkala dia tahu bahwasanya Rasulullah dilindungi oleh Allah, dia masuk Islam karena dia mengalami sendiri kejadian itu. Dan menawarkan bantuan bekal. Ya. Dan ketika itulah janji Rasulullah ya pada Suraqah, jika kamu mengenakan gelang kaisar ya, mahkotanya kaisar Persia ya. Ya. Dan ini terwujud ketika zamannya sahabat Umar bin Khattab. Jadi Suraqah, nanti kamu yang memakai mahkotanya kaisar Persia ya. Jadi orang Persia lalu dipakaikan sama Umar bin Khattab. Wah, katanya dikok mulai sik dicopot wis mari. Loh, kan dudu teku ta lho jarene Rasulullah kan dipakaikan to. Adi kekno dicopot seperti itu ya. Itu sahabat Umar bin Khattab. Jadi terwujud ucapan Rasulullah sudah jauh-jauh tahun ya, jauh-jauh tahun. Kita lanjutkan para jamaah dimakan Allah. Nah itu menemani tatkala keadaan genting sudah mau ketangkep ya Suraqah bin Malik.
Beliau sahabat Abu Bakar juga menemani Rasulullah tatkala dikejar dan di atas gua, sudah di atas gua. Ya. Ketika itu orang-orang, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari sahabat Anas bin Malik dari sahabat Abu Bakar, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghor farfa'tu rasi. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Tsur. Saya ngangkat kepala saya. Jadi gua di Mekah, di Arab itu jangan samakan dengan gua di Indonesia. Gua di Indonesia itu kan tanah ngeslong yang jauh sekali dalam, kadang tinggi bawah besar. Ya, yang terdiri dari stalagmit dan stalaktit, ya, itu ya istilahnya. Ya, itu ahli nih. Ya. Nah, kalau di sana sebenarnya tumpukan batu saja, celah-celah batu. Kalau kita ini seperti gua apa? Gua lek nang kali sing watu-watu, nah sing ngitan kan kadang kita kan gitu. Itu gua di sana. Nah, orang-orang Quraisy itu sebenarnya waktu nyari sudah mancik di nduwure wati. Ya. Ya. Farofatu ira rosi, kata Abu Bakar, saya melihat ke atas, ya. Fa idza ana bi aqdamil qaum, tak delok di nduwure sikil tok. Ya, seperti itu. Fakultu ya Nabi Allah, lau anna ba'dhum taqta'a basaru ra'ana. Ya Rasulullah, andai kan mereka ndelok nisor ngene, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uskut ya Abu Bakar. Diam wahai Abu Bakar. Itsnani Allahu tsalitsahuma. Kita berdua Allah yang ketiga. Ya. Di dalam riwayat lain ma dhannuka ya Abu Bakar. Ya, sudah tenang wahai Abu Bakar. Ya. Bitsnainillah tsalitsahuma. Kita yang dua orang, yang ketiga adalah Allah. Itu. Jadi keadaan genting seperti ini. Itu yang menamin siapa? Sekali lagi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kita lanjutkan. Keutamaan beliau yang kedua. Beliau adalah sahabat yang paling alim di antara para sahabat lainnya. Paling alim ini paling dalam ilmunya, paling ngerti tentang Al-Qur'an dan hadis, ya, tentang sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mengatakan begini, berkhutbah, diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dalam sahihnya. Innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu. Ya. Sesungguhnya Allah khayyara, memberikan pilihan bagi seorang hamba, milih dunia apa milih yang di sisinya. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Maka hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Ya. Kemudian apa? Fabaka Abu Bakar radhiyallahu an. Mendengar khutbah ini, Abu Bakar itu nangis. Sahabat yang lain tidak ada yang nangis. Ya. Khutbah ini kalau kita ingat, ini khutbah di akhir-akhir. Ya. Rasulullah khutbah di akhir-akhir ketika sakit. Sesungguhnya seorang hamba dikasih pilihan oleh Allah, dunia apa di sisinya. Maka hamba tersebut milih di sisinya. Abu Bakar nangis. Yang lain tidak nangis. Perawi ini, ya, Anas bin Malik, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ma ya bagi hadza syaikh ayyakunillahu khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma Abdullah. Lah apa wong tuwa iki nangis. Ya, ma ya bagi hadza syaikh. Ya, ya sorone, ma ya bagi hadza syaikh. Lah apa tiyang sepuh niki kok nangis. Wong Rasulullah mek cerita ada hamba yang dikasih pilihan dunia sama di sisinya, milih di sisinya. Ngene kok nangis. Ternyata apa? Yang dimaksud abadun di situ, nah ini loh. Pengertian abadun di has itu hamba di situ. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abad. Yang dimaksud di situ adalah ternyata Rasulullah hamba itu. Artinya sahabat Abu Bakar sadar Rasulullah tidak lama lagi di dunia dan akan menuju sisinya Allah. Makanya Abu Bakar nangis, faham atas ucapan ini. Yang lain belum faham ketika itu. Nah, inilah menunjukkan bedanya sahabat Abu Bakar di samping sahabat yang lain. Sudah faham dahulu sehingga beliau nangis. Beliau tahu enggak lama lagi Rasulullah akan wafat. Lalu Rasulullah mengetahui sahabatnya ini, ya, dan ini persaksian Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar a'lamuna. Dan Abu Bakar ini paling faham di antara kita. Paling alim di antara kita. Qala, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tabki. Jangan menangis. Inna amanan nas 'alayya fi sahbati wa mali Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling amanah, yang bisa dipercaya, ya, orang yang paling banyak berkorban untukku dalam menemaniku dalam hartanya, yakni Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan, andaikan aku boleh mengangkat seorang menjadi kekasih dekatku,
selain Tuhanku, ya, maka apa kata Rasulullah? Ya, lattakhadtu Abu Bakar, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin akan tetapi ikhwatul Islam, akan tetapi di dalam Islam hanya persaudaraan, ya, wa mawaddatihi, dan kasih sayang. La yabqina fil masjid baban illa suddah, ya. Jangan biarkan pintu masjid itu kecuali tertutup illa babu Abu Bakar, kecuali untuk Abu Bakar, selalu terbuka untuk Abu Bakar. Ini keutamaan sahabat Abu Bakar yang pertama. Kealimannya bisa ditunjukkan dalam hal ini. Ya, seluruhnya ya enggak sadar bahwasannya Rasulullah yang dimaksud itu hamba itu dan akan menuju Allah, segera menuju Allah, Abu Bakar sudah tahu. Yang kedua, ketika peristiwa apa? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita review lagi biar saya enggak cerita. Bagaimana kealiman sahabat Abu Bakar? Tatkala ya, ketika itu sahabat Umar bin Khattab marah-marah. Ya. Dan belum siap atas wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar dengan tenang masuk dulu, dipastikan Rasulullah wafat apa tidak, masuk langsung ke rumah anaknya karena wafatnya di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Masuk, dilihat, dicium beliau, ya, lalu dipastikan memang beliau wafat, ya, dan mengatakan seperti ini. Inilah kealiman, kedalaman ilmu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Orang-orang disadarkan, ya, bahwasannya, ya, semuanya pasti mati kecuali Allah. Lalu beliau membawakan ayat. Inilah pendalaman ilmu beliau. Ya. Tidaklah Muhammad hanyalah seorang rasul. Apabila telah wafat, ya, kamu, ya, jadi mati, dibunuh atau wafat, apakah kamu akan murtad? Ya. Siapa yang murtad tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan pada orang yang bersyukur. Barulah sadar, ya, setelah diingatkan ayat ini. Artinya, alimnya dalam apa? Pemahaman ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Baru sadar para sahabat, tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul, ya, berlakulah, ya, ketetapan seperti rasul-rasul sebelumnya. Semua rasul wafat. Begitu pula Nabi Muhammad. Ya. Sehingga Ibnu Abbas menyaksikan demi Allah, ya, seakan-akan orang tidak pernah merasa Allah telah menurunkan ayat tersebut kecuali setelah Abu Bakar membacanya. Lihat, ya. Ini kealiman Abu Bakar. Saat itu semua orang menerima ayat tersebut sehingga tidak ada yang orang yang diperdengarkan ayat tersebut kecuali dia membacanya. Sahabat Umar bin Khattab ketika itu, demi Allah, aku tidak pernah menyadari sehingga Abu Bakar membaca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Aku terpana, kedua kakiku lemas sehingga aku jatuh manakala dia membacanya. Saat itu aku baru sadar kalau Rasulullah SAW telah meninggal. Disadarkan oleh pemahaman mendalam sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketiga, contoh betapa pemahaman mendalam beliau adalah tatkala peristiwa Saqifah Bani Sa'id. Famin Sa'idah. Baik, kita review lagi. Tatkala sesudah wafatnya Rasulullah, ya, orang-orang berkumpul di Bani Saqifah, orang Ansor, untuk, ya, menunjuk pemimpin. Ya. Bisa terbaca, ya? Ya, wes. Saya tak ngombe.
المؤمنين عائشة من فوره. وينك يا عمر؟ ألا ترى أني مشغل بجهاز رسول الله؟ أمر جلل يا أبا بكر، والله لو جاءني الخبر الآن بموت ولدي ما شغلني عن مصيبتي برسول الله، ولكن صح القلب من هول الصدمة الأولى، والآن انقضى هذا اليوم قبل أن يجتمع أمر المسلمين على رجل يخلف رسول الله ويرضاه خاصتهم وعمتهم، فلا ينفرطن عقدهم ولا يذهبن نظامهم، فتكون مصيبتنا في الإسلام أعظم من مصيبتنا بموت رسول الله. فالله الله في الإسلام يا صاحب رسول الله. Lalu datanglah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, sahabat-sahabat besar dari Muhajirin ke Bani Thaqifah. Kita lanjutkan sebentar ya. Ya, kita ingat ya, jadi makamnya Rasulullah ini sampai malam ya. Ya. Jadi Rasulullah wafat itu waktu duha Senin. Menyelesaikan ini ya, urusan ini sampai malam Maghrib. Sehingga Rasulullah itu baru dimakamkan Rabu dini hari. Nah ini kealiman sahabat Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tidak mau, ya silakan bayat Umar atau Abu Ubaidah. Ini sahabat senior. Ya. Sempat terlontar dari kami orang Ansar pemimpin, darimu pemimpin. Ya. الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟
Sehingga kemudian orang-orang pun membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Di mana letak kealiman beliau dalam peristiwa ini? Beliau menyatakan, jangan lupa pemimpin itu dari Quraisy. Ini yang tidak diketahui. Nanti Imam Mahdi itu pun orang Quraisy. Pemimpin kita nanti di akhir zaman pun orang Quraisy. Ya. Ya, selesai. Selesai. Ini kealiman yang berhasil menyatukan. Para sahabat kalau tahu ini hadis, fa'ala ra'si walal ain, katanya sahabat, Imam Hanafi, maka di atas kepala, di atas mata, kami junjung tinggi. Sudah selesai perdebatan. Ya. Nah, para zaman dimulakan oleh Allah, diriwayatkan oleh Aisyah, tatkala Rasulullah di akhir hayatnya pandangan beliau ke atas dan beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Beliau, ya, Aisyah menceritakan, tidaklah perkataan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, kecuali Allah jadikan manfaat untuk manusia. Profil Umar yang tegas berhasil membuat orang munafik yang menyusup di antara kaum muslimin sangat takut padanya. Dengan kepribadian Umar, Allah menolak kemunafikan. Adapun Abu Bakar, beliau berhasil menggiring manusia hingga mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan mengetahui kewajiban mereka. Abu Bakar berhasil mengeluarkan umat dari bencana perpisahan, ya, perpisahan, perpecahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dengan membaca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'qutil an qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala qibai fala yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dengan kealiman beliau, beliau menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Wallahu taala alam. Baik, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang pertama kali masuk Islam. Maka ketika kita tahu kebaikan, segera ambil, jangan kalah sama orang lain. Yang kedua, hendaknya kita mengajak sanak saudara anda taulan untuk mengenal Islam dengan benar. Kita mengetahui lima sahabat besar tadi masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar. Berarti beliau mengajak-ajak, ayo jangan pelit, jangan sebatas diri cukup, tapi teman-temannya diajak. Yang ketiga, poligami merupakan syariat Islam yang tidak perlu dipertentangkan lagi, karena secara dalil ada. Surah An-Nisa ayat 3. Ya. Apa dalilnya? Masna wa thulatsa wa ruba. Sudah itu ya. Hafal wis dalilnya. Prakteknya Rasulullah punya istri ya banyak. Sahabat Abu Bakar ternyata istrinya 4 pas wis. Umat lo setuju. Umat itu setuju poligami asalkan bukan suami saya ngono tok. Semuanya setuju. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan, jangan menentang, gitu dok. Sama nulis guys, so ngelakoni nentang bisa, nentang syariat Islam ini sudah kufur, sudah keluar dari Islam. Karena jelas, ya minimal kita kalau tidak bisa melaksanakan, jangan mengolok-ngolok syariat poligami, jangan menentang. Ya, wong umat tadi setuju, tuh, kecuali ya, sing penting gak bujuk kan, gitu dok. Yang keempat. Bila kita cermati putra-putrinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menerapkan sunnah dalam hal penamaan. Apa? Abdullah, Abdurrahman. Namanya paling dicintai kan? Yang ketiga namanya Muhammad. Orang yang ya para nabi ini menamakan ini. Dan nama itu singkat-singkat. Tadawwa celukane ya singkat kan gitu. Ya, orang Jawa dulu kan namanya sudah nyunah. Ya, Suwaji, Soeharto, Soekarno. Orang kita sekarang itu kalau ya, saya absen minimal sekarang itu 3 kata. Ya, 3 kata. Tapi celuane ya si ketok. Ya. Yang kelima, para jamaah dimuliakan Allah, kita dengan dua keutamaan saja tadi yang kita bahas, kita bisa kesimpulan orang yang paling layak sesudah Rasulullah menggantikan beliau khalifatul Rasulullah benar, tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Wallahu taala alam. Sampun nggih, sampun nisa. Enggak ada pertanyaan karena ada jamaah yang nunggu ya. Nanti kalau tanya pribadi. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.